kami jajaran direksi, staf, karyawan dan karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Syedrolun, video kebakaran lahan ini kami rekam saat Pangdam Iskandar Muda Mayor Jenderal Hafil Fudin meninjau lokasi kebakaran lahan di Kabupaten Aceh Selatan Selasa kemarin. Dari data BPBD Aceh Selatan, disebutkan bahwa luas lahan yang terbakar mencapai 52 hektar lebih. Lahan tersebut merupakan lahan garapan masyarakat setempat. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun pejabat setempat meminta masyarakat pemilik lahan tidak membakar dalam kepentingannya membuka lahan baru. Adapun kebakaran ini sudah terjadi sejak Jumat malam. Dugaan awal ada warga yang sengaja membakar lahan miliknya untuk keperluan menanam sawit. Pada kesempatan itu, Syedrolun, Pangdam pun menyarankan agar pelaku pembakaran ditangkap dan diproses secara hukum. Camat juga disarankan mengultimatum pemilik lahan agar dalam waktu 1x24 jam melapor ke posko penanganan kebakaran atau izin garap dicabut dan lahan dialihkan untuk desa atau kecamatan. Tapi kecil-kecil sini udah lah, kasih tahu ya. Sudah, Pak. Kasih tahu kan, camat. Itu. Camat kasih tahu nggak pada saat? Sudah diberitahu, Pak. Sering di briefing. Nah, jadi sebenarnya bertanggung jawab adalah yang punya. Oleh karena itu, saya sudah ngomong sama Pak Polres tadi, sama Dandim. Mari kita cari siapa yang punya. Ya. Salah satu saran saya tadi, kasih ke ultimatum aja. 2x24 jam, nggak datang. Segel aja. Saran saya, sarannya. Buat milik Pemda. Nanti. Dari Tapak Tuan, Budi Patria, Serambi On TV.